Mana Pak kunjungannya hari ini? Ya saya melihat tadi beberapa kota dan melihat SMK. Ini di kita di SMK Negeri 3 Kota Metro Kampung, dan saya melihat perbedaan di beberapa SMK, dan di sini saya kira mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Saya kira kalau semua standarnya seperti SMK Negeri 3 Kota Metro ini, saya kira akan sangat bagus. Untuk hasil tinjauan gudang bulog kemarin gimana Pak, untuk kesiapan El Nino di Lampung? Gudang bulog. Untuk urusan beras, sebetulnya Provinsi Lampung ini lebih dari cukup. Surplusnya kurang lebih 320.000 ton. Surplusnya 320.000 ton. Tetapi barang ini banyak yang keluar dari Provinsi Lampung, sehingga nah stok di gudang bulog harus selalu ada, karena apa, distribusi ini yang kadang-kadang ya baik juga untuk mau bantu kanan kiri dari